Ini baby. Salah. Mau coba doang kok. Ini juga sinyal ada apa enggak? Coba apaan? Ini masuk ke yang untuk the poster itu tuh. Ini kan begini ya. Iya. Ini alamatnya loh, kamu alamatnya masih Harpo Mangga 2, kamu masih ganti dulu. Iya, nanti. Terus di sini dong, nah itu alamatnya. Nah, ini kan nih. Ya. Kan foto Shopee ya. Kan kayak gini nih. Klik aja. Iya. Lecar COD katanya. Ya lumayan gak bisa. Tuh, kan masukkan kok. Ini, kamu tinggal klik. Kalau yang warnanya biru begini boleh. Kalau yang begini gak bisa, dia ada mungkin ini gitu. Nah ini udah di checklist, kamu tinggal oke. Okay. Oh, gitu. Memang bisa baca nggak sih? Sekolah dong, bukan. Makan bangku. Kiranya ini masukkan kode poster tasnya gimana sih tas? Nggak tahu aku nggak. Ini udah checklist begini gimana? Udah checklist, melek dong melek. Jadi gini doang. Ya udah itu udah checklist, dia otomatis akan checklist gitu. Berarti tinggal di oke ya gitu. Oke. Oke, nah tuh. Nah tuh, ongkos kirimnya kan nggak ada tuh. Kepotong 10.000. Nah terus buat pesanan gitu. Selesainya ya ini iya yang buat coba-coba 15.000 ntar giliran COD betulan 500.000 ya kagak lah coba lihat lagi atas iya ya baik lah ntar giliran pas paketnya datang sayang di rumah lagi gagal apa apa salah ya tas. Ya apa? Kain. Hah? Ya kain. Ya kain. 37.500. Tadi aku berenang dulu. Gimana? Di kolam belakang bau bacin banget. Gara-garanya aku tumpahin di sana, jam 9 di depan. Nah, aku mau kelayang-kelayang kok bau bacin apa nih? Aku ingin lirinya. Jadi, jam 6. Terus makin sampai jam 7. Kurang lagi, ya. Terus habis. Ya. Terus habis terus tuang di depan semua lele-nya. Baru apa namanya di belakang sisanya satu aja. Ada tikusnya satu. Kayaknya tikus itu tikus tersesat. Dia mau keluar itu tidak tahu jalan. Makanya dia menggali-gali. Semua digali-gali dia ingin keluar. Nah tadi saya pikir udah mati gorong-gorong. Kusiram air harusnya dia pergi dong ke sana. Ternyata itu bukan dia jalan masuk berarti. Dia keluar dari gorong-gorong. Wah, keluar dong lari. Nah lari di bawah meja mau kutangkap, mau kukeluarin gitu. Saya juga gak mau bunuh dong. Nah terus malah lari dekat mesin cuci. Masih mau kesusah, saya siram kan. Karena di dalam itu dia udah bikin lubang juga. Kelihatan ekornya tak siram. Nah siram dia lari lagi. Nah lari lagi. Maksud saya sih mau tangkap, mau kukeluarin gitu. Enggak saya sih. Kok sampai securut? Tikus tapi masih ABG gitu, masih kecil nggak besar banget. Kayaknya dia memang anakan lagi latihan, dia mungkin terjatuh gitu, kena lubang di itu kan, dia lubang air kan jatuh ke plastik mungkin di situ. Nah habis itu kan saya kejar di bawah kompor, lubangnya dalam itu pasir ya kan, aku siram itu biar keluar, malah rapet kayak mati terkubur di situ. Tidak ada di dalam pasti langsung ke kubur, mati dia langsung. Maka saya tidak tahu dalamnya seberapa toh, tapi dia memang sudah menggali-gali dia pun keluar sebenarnya pasti. Kasihan juga dia, pasti pasarnya nungguin dia tuh di atas. Ya kodok-kodok mulu memang. Dia udah sempat naik tangga atas seset, tapi begitu nyampe di atas dia balik lagi ke bawah kebingungan. Memang itu tikus, tikus masih muda. Indominya satu bolong. Sore? Telur tiga matang.
bisa masak pas mateng loh tas lo bebek terus pala hitam yang bocor lagi ke HP ayo gue tak bocor lagi ke HP soalnya surah kelingan bapaknya mama karena tikusnya ini bisa masak telur itu lah telur bebek kan Asia ini mah basah kerjaan nih apa sih? Balon cuci air basah kan? Ya untung basah-basah lagi dong kalau ngopol Belum. Sehari baru makan satu kali tadi pagi. Oh. Sekitar jam 11 doang. Oh. Saya mau ngomong balik. Tapi di depan ada pasir tadi. Nah, sampai siang tuh belum diangkut. Nah, ketika mau sore ternyata mereka angkutin dulu, dipindah. Nah. Kan ditanyain Mas keluar nggak? Sebenarnya sih mau keluar soalnya tapi nggak tahu nanti kan gitu. Tanyain paling besok saya bilang begitu. Tapi saya berbisik sama yang kerja di rumah sebelahnya. Sebenarnya kalau malam Jumat saya biasanya ke sawah. Kan besok juga. Siapa sih? Vitamin sendi. Gue? Biar nggak sakit persendiannya. Gue siapa? Siapa? Wes bilang. Kau gas ini terus gas kok, malahnya mau gas spontan. Belumnya kata kalian bersama. Itu duitnya belum disetorin itu, sama kurirnya. Soalnya saya belum bisa menyelesaikan pesanan. 500.000 itu kalau duitnya sampai dikebas sama kurirnya lagi, kasian juga yang jualan. 500.000 kan mulai? Iya. Nyari sendiri. Kok belum disetorin gimana sih? Nah ini resikonya memang COD begitu. Misalnya ini pembeli sih sudah terima ya. Terima dan terima pembeli sih tidak rugi karena memang sudah sesuai. Tetapi kalau misalnya satu barang itu tidak diterima, dia akan kembali kepada pengirim. Nah pengirim itu yang kena denda. Kayak saya dulu waktu kiriman LCD itu ditolak, saya kena potong 30.000. Keuntungan 15.000 malah kena denda 30.000 karena bayar ongkos kirim bolak-baliknya itu ditanggung saya semua. Terus saya nggak mau COD-an. Makanya kalau mau COD itu dipastikan satu di rumah itu ada orang. Dipastikan itu harus ini karena penjualnya sana tuh memang untung juga enggak besar-besar banget itu. Saya tahu. Makanya kalau saya COD sampai batal, memang barang kembali ke dia, tapi dia bayar. Karena saya sendiri sudah ngalamin. Kalian sih pada enggak tahu, taunya cuma ini ping itu. Iya ini iya itu. Iya dong tanggulmu. Jawabin. Nyantong doang. Ini ngapain lagi gantian anaknya ditaruh HP-nya gantian mamanya. Ini ya lihat COD ini deh rekam rekam. Alhamdulillah kan kok sudah pegang uang, sudah pegang barang kok ada di barang. Nah, kalau COD itu ya. Ini check out. Yes. Si tas. Pas ini kalau itu gimana ini tas? Enggak tahu, tanyain papa sama kode Sophie. Aku tahu dari mana, aku melihat papa kok. Ini kan udah papa. Ini alamat. Alamat itu kalau sudah satu kali isi sebenarnya enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya, kamu kan pakai alamat ke Jakarta. Iya. Nita sebenarnya kalau, ya tenang aja sih, aku ngerti. Pas, aku bilang, ini kalau ongkos kirimnya dari ya? Aku nggak tahu tanya sama bapak kan iya cepat
Aku tahu semuanya. Nah, itu kalau COD kadang ketemu kuliah, kuliahnya kan kesel, kadang-kadang dia nggak mau nunggu, kadang dia pergi terus dianggap diretur, nggak diterima gitu. Nah itu yang kasihan penjualnya. Kadang ada kuliah, ada juga sih yang nelfon dulu atau apa, mas ini ada COD gitu. Nah kalau di sini kalau mungkin di bawah 300-400 mungkin masih bisa talang tetangga sini. Cuman kalau mungkin nominalnya udah 500 lebih itu benar. Di desa itu siapa mau pegang uang segitu kan jarang-jarang gitu. Ya untungnya ada terus sih. Ini lagi di atas kotak-kotak. Cuci nggak sini? Bukan katanya ini masih datang dekat. Gosok. Ini siapa yang beli ini tas? Papa kok bawa sendiri nak. Oh alah, papa beli jelek amat. Barang ya tas, baju kebaran. Oh iya. Gini-gini papa beliin lo baju cewek, kan kali aku beliin jaket aja buat cowok. Itu COD, COD. Belajar COD katanya, tapi itu yang pada COD janganlah, jangan sampai ditolak ataupun apa, kasihan juga yang jualan itu untungnya kecil. Kalau sampai ditolak memang barang itu kembali, tapi karena jasa kirim ya kayak semacam denda lah gitu. Masakin mas mie apa malah kamu gak ada makanan.